Kalau jadi pejabat amalannya cuma sholawat, jadi pejabat amalannya cuma baca Quran, mubazir. Mubazir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kita semua ini akan mati menghadap Allah. Siapa di antara kita ini yang duluan? Saya terserah Bapak Ibu aja. Bapak Ibu duluan, saya belakangan boleh. Atau kita balik, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Tak penting. Kalau Abdul Somad mati pulang ke Pekanbaru atau tak sampai ke Pekanbaru atau sedang di luar kota, sedih kan Abdul Somad? Tidak. Sedih pun saya tak sedih. Kalau saya mati saya tak sedih. Yang sedih itu luar biasa. Saya mati selesai, habis tamat riwayat. Mengalirkah pahala untuk Abdul Somad? Ya. Mana Ustaz Abdul Somad yang kemarin ceramah ke Berau? Sudah meninggal. Tapi pahala mengalir ke dia. Kenapa? Rupanya selesai dia ceramah, dibangunlah Islamic Center Pondok Tahfiz Quran di Berau. Anak-anak hafal Quran 100 orang, pahalanya mengalir ke makam Abdul Somad. Amin. PNS Berau dapat? Dapat, cuma enggak ke rumahnya. Rupanya itu ke saya. Mengintinya dari saya. Setelah itu dimuliakan Allah. Jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau menang. Paling lama dia periode itu pun kalau tak ditangkap KPK. Yang lama itu azab kuburnya. Yang lama itu hisab di padang mahsyarnya. Tapi ada yang lebih lama. Apa dia? Amal jariah yang mengalir tak putus sampai hari kiamat. Dan itu sangat bisa diperoleh oleh pejabat-pejabat Kabupaten Berau. Amin. Terserah mau buat gak buat, yang penting saya sudah sampai. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang kalau udah cerita mati, bawahnya mau mati. Kalau saya enggak gitu. Kalau saya udah cerita mati, justru besok makin semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu makin semangat. Saya tidak mau selesai cerita mati, besok ibu, bupati memimpin rapat dengan Pak Wakil Bupati, tanya, gimana bapak-bapak, ibu-ibu, kepala kantor, kepala badan, kepala dinas, kepala yang ada kepala maupun tidak ada kepala, gimana visi misi Berau ke depan? Enggak bu, kita mau mati aja. Tidak mau begitu. Saya mau ke depan kita makin semangat, betul? Kenapa? Karena semangat kita di kabupaten ini akan membawa amal jariah sampai ke kiamat. Bukan sampai pensiun, sampai hari kiamat Pak, sampai hari kiamat Bu. Itu semua yang kita lakukan hari ini. Kalau jadi pejabat amalannya cuma sholawat, jadi pejabat amalannya cuma baca Quran, mubazir. Mubazir. Tapi kalau amalannya luar biasa, Ustaz Abdul Somad, kalau saya terpilih di pilkada ini, maka setiap kelurahan saya akan bangun sekolah tahfiz Quran. Mantap atau tak mantap? Mantap, sampai sekarang belum dibangun. Gimana? Udah dibangun pondok tahfiz Qurannya? Udah Pak. Apa namanya? Al-Ikhlas, At-Taqwa, atau Al-Azhar? Insya Allah. Banyak orang-orang kaya yang mau ngasih tanah. Masalahnya masalah trust, masalah kepercayaan. Maka saya kalau ditanya, Ustaz pilih mana? Ceramah di Tabligh Akbar di tanah lapang masyarakat umum atau di lingkungan pejabat kepala dinas, kepala badan, anggota dewan? Saya lebih mau kepada kepala-kepala suku dan pawang-pawang buaya. Karena pawang-pawang inilah yang bisa menjinakkan buaya darat dan buaya laut. Kalau sudah pawangnya baik, insya Allah semuanya baik. Betul? Masyarakat ini baik, masyarakat ini mudah diatur. Masyarakat ini tinggal disuruh aja. Masyarakat sekalian, kita mau buat rumah tahfiz Quran, kita memerlukan tanah wakaf. Berlomba-lomba mereka memberikan. Kalau tak percaya,
Jadi Ustaz Somad datang lagi nanti ke Berau. Saya datang lagi ke Berau, bukan ceramah, bukan tabligh akbar, dalam rangka apa? Gunting pita peresmian rumah terpus. Saya datang kemari cuma dua momen saja. Pertama, acara gunting pita rumah tahfiz. Yang kedua, acara wisuda anak-anak Berau tahfiz Quran. Barulah foto. Kalau boleh tak datang itu pertama aja. Tak mau saja. Tangan kotor, kena semen. Yang sudah siap baru datang. Saudara bingung mereka ngomong, subhanahu wa ta'ala. Yang dapat pahalanya siapa? Bapak Ibu. Niat saya tak jahat, niat saya tak buruk, saya tak ada kepentingan apapun, saya tidak mau jadi apa-apa. Kenapa takut? Walaupun 2024 sudah dekat. Saya tidak mau jadi apa-apa. Saya tetap jadi ustaz, mati dalam keadaan husnul khatimah. Didoakan orang banyak. Anak-anak penghafal Quran dari Berau bacaan Yasin tiap malam Jumat untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Kenapa? Karena dilihatnya tanda tangan saya di situ. Setiap yang masuk ke rumah tahfiz dilihatnya ada dua tanda tangan. Tanda tangan bupati, tanda tangan Abdul Somad. Setiap dia tengok untuk almarhum Abdul Somad. Itu yang tidak inginkan. Bapak Ibu yang tak ada tanda tangan, mohon maaf lah. Bukan di situ letak balasan Allah, tapi pada keikhlasan yang halus di dalam lubuk hati yang paling dalam. Habis 45 menit. Ternyata kalau hati kita senang, mengalir ceramah itu tak terasa lama. Kalau hati kita senang, bunga kardus pun tak paham. Ini tidak ternyata dari Allah. Sudah tiga kali Ustaz ulang ini ya, bunga kardus ini. Kalau Ustaz ulang empat kali dapat hadiah kipas angin ya. Tapi yang dimuliakan Allah, hati saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu. Sampailah segala unek-unek yang ada di kepala saya didengarkan oleh Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ibu Wakil Ketua DPRD, sampai semuanya. Andai ada pejabat yang tak mendengar, insya Allah mereka mendengar melalui channel Ustaz Abu Somad Official yang nanti diupload. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah kami kepada almarhum ayah kami, kepada almarhum ibu kami, kepada almarhum pak bupati kami, kepada almarhum pemimpin kami, kepada guru-guru kami, kepada saudara-saudara kami. Allah maghfirlahum, ampunkan segala salah mereka, wa'fu anhum, berikan mereka segala kebaikan. Waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga-Mu. Walatajal kuburahum kufratan min kufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami semua yang ada ini menjadi orang-orang yang bersaudara karena Engkau ya Allah. Adillana taqawli arsyika, berikan kami naungan di padang mahsyar. Yauma la dhilla illa dhilluk, hari itu tak ada tempat berlindung kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Allahumma ja'alna minal mustaqimin fi sabilik, jadikan kami orang-orang yang istiqomah dalam jalan-Mu ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal hasad wal kibriya wal syirki, sucikan hati kami dari munafik, dari sifat syirik, dari sifat hasad dan dengki. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan akidah kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa'afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, selamatkan dari penyakit COVID, selamatkan dari segala malapetaka bencana dan musibah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, buat kami rajin mengaji supaya amal kami sesuai dengan sunnah Nabi-Mu. Wa barakatan fil rizqi, berikan kami rezeki yang halal supaya kami dapat berinfak, berzakat dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut, dosa kami banyak, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut,
ringankan kali waktu sakaratul maut, wa najjina minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika nanti segala amal kami dihisab. Allahumma aftim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, tolong mereka supaya menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Khusus ibu bupati, bapak wakil bupati, ibu wakil DPRD, kepala dinas kepala badan, jadikan mereka orang-orang yang istiqomah iman dan Islam. Amin. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. BetterNews.com